Bisnis kuliner artis tampaknya terus dilakoni sejumlah selebritis. Diketahui Amanda Manopo salah satu yang menjalaninya. Di tengah kesibukannya menjalani syuting sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo tetap terjun mengurusi bisnis kuliner. Tak sendiri, Amanda Manopo mengurusi bisnis kulinernya bersama sang kakak Angelica Manopo. Amanda dan Angelica membuka bisnis kuliner bernama Kurumi Puff yang bertemakan dengan coklat. Amanda tak masalah dan tidak sulit membagi waktu antara syuting dan bisnis karena ia bekerja sama dengan sang kakak. Selain itu, Amanda menyebut kalau Angelica juga sangat mengetahui dirinya, sehingga ketika mereka menjalani bisnis bersama, membuat dirinya tak akan kerepotan. Alasan membuka bisnis makanan bertemakan coklat lantaran wanita berusia 22 tahun tersebut suka dengan makanan coklat. Amanda Manopo menyebut dirinya sudah tertarik dengan dunia bisnis sejak berusia 14 tahun. Sementara itu, Angelica mengakui bisnis adalah jalan tengah bagaimana ia bisa menjaga keakraban dengan sang adik. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!